Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nawawi Pamulangu mengungkap bahwa dia dan koleganya tidak pernah diundang Presiden Jokowi untuk berdiskusi soal penanganan korupsi. Ia menuding Jokowi lebih mudah bertemu dengan organisasi masyarakat atau ormas dibanding pimpinan KPK. Terkait tudingan tersebut, staf khusus bidang hukum Presiden Jokowi Dodo, Dini Purwanto, buka suara. Dini saat ditemui pada Sabtu 14 September menjelaskan bahwa pemerintah melalui Menko Polhukam selalu berkoordinasi baik dengan KPK. Ia lantas membantah anggapan Jokowi yang dinilai tidak mau bertemu dengan KPK. Menurutnya Presiden selalu terbuka untuk bertemu dengan semua pihak, termasuk dengan KPK. Di sisi lain, ia mengatakan bahwa Jokowi menginginkan marwah KPK sebagai institusi yang independen terjaga. Ia menambahkan jangan sampai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan KPK nantinya disalahartikan sebagai upaya intervensi. Sebelumnya diberitakan Nawawi Pamulangu menyinggung soal pimpinan yang tidak pernah bertemu Presiden Jokowi. Nawawi menuding Jokowi lebih mudah bertemu dengan ormas ketimbang pimpinan KPK. Nawawi mengaku selama 5 tahun pimpinan KPK jilid 5, Jokowi tidak pernah mengirimkan undangan. Pimpinan KPK juga disebut Nawawi sebenarnya minta untuk menghadap, namun hanya satu kali saja dituruti dan pembicaraan hanya menyangkut penyelenggaraan Hari Anti Korupsi Sedunia yang rutin diselenggarakan pada Desember. Nawawi pun berharap pemerintahan yang baru punya komitmen yang bisa terbukti dalam memberantas korupsi termasuk membangun koordinasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.